إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم عنه بمعجزين الحمد لله malam ni kita sambung baca kitab kita kitab Riyadhus Salihin bagi Imam An-Nawawi rahimahullah dan pada malam ini insyaallah dalam bab yang ke-79 bab Al-Waliyul Adil bab yang menceritakan tentang pemimpin yang adil. Siri yang lepas kita baca tentang bab yang meminta kepada para pemimpin dalam semua tingkatannya menjaga kemaslahatan rakyat di bawah mereka dan juga jangan melupakan tentang hajat mereka. Malam ni kita sambung dalam bab yang ke-79 bab Al-Waliyul Adil bab yang membicarakan tentang pemimpin yang adil. Sebagaimana biasa Imam An-Nawawi rahimahullah dia akan memulakan bab-bab dalam kitabnya ini dengan membawa ayat suci Al-Quranul Karim. Malam ni dalam bab Al-Waliyul Adil Al-Imam An-Nawawi mendatangkan dua ayat suci Al-Quranul Karim. Yang pertama ayat yang dipetik daripada suratul Nahli ayat 90 yang selalunya penutup kepada khutbah akan dibaca oleh khatib. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ila akhiril ayat. Surah An-Nahli ayat 90. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kamu untuk melakukan al-adl. Dengan keadilan wal ihsan dan ihsan itu dalam kalimat Al-Quran dia sebut kata makna dia itqanul amal, makna dia bersungguh-sungguh dalam melakukan satu-satu amalan. Poin dia adalah Allah Ta'ala menyuruh hambanya apabila duduk dalam mana-mana bidang pun supaya melakukan keadilan. Innallaha ya'muru bil adli, Allah Ta'ala suruh buat perkara yang adil. Itu yang pertama, bab yang ke-79. Tak jumpa abangnya. Dan yang keduanya ayat daripada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah suka kepada orang-orang yang melakukan keadilan. Al-Qist juga membawa makna adil. Al-Qist wa aqsitu ay a'dilu fi kulli umurikum, dalam semua urusan kamu hendaklah kamu melakukan keadilan. Jadi dua ayat suci Al-Quranul Karim yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi sebagaimana biasa sebelum daripada memulakan mana-mana bab dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Kemudian kita masuk hadis. Hadis yang pertama, hadis ni masyhur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, imamun 'adilun wa shabun nasha'a fi 'ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل
تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. Hadis ni agak panjang dan masyhur. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, 7 golongan yang akan dilindungi di bawah lindungan Allah pada hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungannya, pada yaumil mahsyar. Semua kita tahu, kalau tuan-tuan baca sebagai contoh dalam kitab Al-Alam Al-Akhir oleh Dr. Muhammad Abdul Rahman Al-Arifi dalam bukunya Al-Alam Al-Akhir, beliau menyebut tentang proses yang akan dilalui oleh kita berdasarkan hadis Nabi. Lepas kita dibangkitkan daripada kubur, wa idzal qubur bu'sirat, apabila kubur itu dipecahkan, lalu kita keluar daripada kubur, kemudian kita akan dibawa. Kita akan dibawa ke mana? Kita akan dibawa ke mahsyar. Ketika kita duduk berimpun di tengah padang mahsyar tu, ada golongan-golongan tertentu yang Allah Ta'ala akan bagi lindungan kepada dia. Yang Allah Ta'ala akan bagi lindungan kepada dia. Siapa dia? Dalam hadis ni Nabi sebut 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah Ta'ala akan bagi lindungan kepada dia pada hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah. Pada hari itu kalau tak ada siapa di bawah, dibayungi oleh Allah Jalla wa'ala, dia tak ada lah tempat untuk cari, ha? Untuk cari tempat payung yang lain. 7 golongan. Yang pertama kata Nabi SAW, imamun adil, pemerintah yang adil. Yang sebagaimana disebut tadi ni, tajuk kita ni adalah al-wali al-adil, pemerintah yang adil. Siapa dia kelompok pertama yang akan dilindungi oleh Allah di bawah arasnya? Imamun adil, pemimpin yang adil. Macam mana kita nak tengok kayu ukur seseorang itu dianggap sebagai pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil itu macam mana? Apakah dia mengkayakan rakyat dia, ataupun apa ukuran dia? Ukuran nak letak mana-mana pemimpin itu dianggap sebagai pemimpin yang adil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak rujukkan kepada tuan-tuan, boleh ulas dalam pelbagai bentuk tentang siapa pemimpin yang adil. Tapi mari sama-sama kita rujuk kepada apa yang disebut oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dalam ucapan kenegaraan dia. Bila dia jadi khalifah, dia menyampaikan ucapan. Dalam ucapan kenegaraan dia, ucapan menerima jawatan khalifah sebagai pengganti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar, inilah dia bentuk keadilan yang dirumuskan oleh seorang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut namanya. Kemudian Nabi kata fil jannah, dia di dalam syurga. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Kita dengar ucapannya. Ayyuhan nas, inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ra'aytumuni ala haqqin fa'a'inuni wa in ra'aytumuni ala batilin faqawwimuni. As-sidqu amanah wal kadhibu halakah. Ad-da'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta akhidhu haqqan lahu. والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ حق الله. Itu kata Sayyidina Abu Bakar. Perhati, hak inilah dia Abu Bakar nak ajar, dan Abu Bakar sebut ni kerana dia memahami. Dia orang yang amat memahami hakikat apa yang dikatakan keadilan. Macam mana pemimpin itu dianggap sebagai pemimpin yang adil. Dia kata apa, tuan-tuan? Dia kata, wahai sekalian manusia, yang pertama, inni wullitu alaikum, aku dilantik untuk menjadi pemimpin di kalangan kamu. Walastu bi khairikum, tapi aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Inni wullitu alaikum, aku adalah pemimpin yang dipilih, dilantik untuk menjadi pemimpin kamu. Bukan dipicari sangat. Walastu bi khairikum, dan aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Rendah diri di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Depa tak sebut mereka lah yang paling baik. Tidak. Walastu bi khairikum, aku bukanlah yang terbaik di kalangan kamu. Kita duk sebut banyak kali lah. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mengangkat-ngangkat dirinya ketika mana dia memperkenalkan siapa dirinya yang sebenar. Ana bin Umra'atin min Quraisyin kanat ta'kulul qadid.
aku hanyalah anak kepada seorang perempuan Quraisy yang makan daging kering. Dia tidak menyebut tentang jawatan dia yang besar-besar. Ataupun kadang-kadang dia sebut, aku adalah Nabi tetapi wala fakhar. Aku adalah Nabi tapi tidak ada sebarang kebanggaan. Aku adalah orang yang baik tapi tidak ada sebarang kebanggaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar meneladani akhlak Nabi. Dia sebut apa? Walastu bi khairikum. Aku bukan yang paling baik di kalangan kamu. Tapi kata Abu Bakar, lepas itu dia ajar, fa in raaitumuni ala haqqin. Kebenaran itulah yang menjadikan pelaksanaan hukum itu adil. Dia kata apa? Fa in raaitumuni ala haqqin. Kalau sekiranya kamu lihat aku berada di atas kebenaran, itulah adil. Faqawwimuni. Tolonglah aku, bantulah. Fa'ainuni. Maka bantulah aku. Wa in raaitumuni ala batilin. Sekiranya kamu lihat aku duduk di atas kebatilan, faqawwimuni. Maka tegurlah aku. Abu Bakar kata lagi, apa dia adil? As-sidqu amanah. Amanah itu hendaklah dilaksanakan. Dan amanah itu bermula daripada kejujuran. Abu Bakar kata apa? As-sidqu amanah. Jujur itulah amanah. Jujur itulah amanah. Kita baca di kalangan sejarah 3 tahun pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu penuh dengan kejujuran. Dia tidak menjadikan kuasa dia sebagai peluang untuk dia terus meningkat dalam kehidupan dunia. Tapi dia tahu kata kuasa itu adalah sebagai jalan untuk memudahkan dia ke syurga ataupun memudahkan dia ke neraka Allah Jalla wa'ala. Abu Bakar Siddiq kata, as-sidqu amanah. Jujur itulah amanah. Wal-kazibu halakah. Sedangkan kehancuran itu bermula daripada dusta. Pemimpin, kalau dia dusta, maka hancurlah kepemimpinannya. Hancurlah nama baik dia kalau dia bermula dengan dusta. Al-qawiyu fikum. Orang yang kuat di kalangan kamu, di sisi aku, kata Abu Bakar, terlalu lemah sehingga aku ambil hak daripadanya. Hak dia kepada negara, zakat. Hak dia kepada negara yang perlu diberikan kepada orang miskin, yang Nabi kata tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Aku tak heran dia kuat teramana pun, aku akan ambil hak daripadanya. Wadda'ifu fikum. Sedangkan orang yang da'if di kalangan kamu, qawiyun indi hatta akhidhu haqqullah. Dia cukup kuat di sisi aku, walaupun di sisi manusia lain dia lemah, sehingga aku ambil hak untuknya. Kalau dia mempunyai hak, dia sebagai asnaf, dia mempunyai hak daripada harta negara, aku akan ambil daripadanya untuk diberikan kepada orang-orang yang, aku akan ambil daripada orang yang perlu diambil hak, dikembalikan kepada orang-orang yang daif. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu, yang ketika mana hari dia mati, dia boleh mati dalam keadaan damai apabila dia meletakkan tanda keadilan itu adalah jujur dan tanda kehancuran itu adalah dusta. Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq meletakkan neraca keadilan itu adalah benar dan neraca kehancuran itu adalah kezalim, adalah apa nama, batil, adalah kebatilan. Sayyidina Abu Bakar meletakkan neraca kejujuran, neraca keadilan itu kepada apa? Mengambil hak daripada yang perlu memberi hak dan memberi hak kepada setiap yang boleh menerima hak. Itu adil. Imamun adilun. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, kita baca sejarah dia banyak. Bagaimana dia berasa gunsing kalau-kalau harta kekayaan negara ini tidak dirasai oleh semua orang. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, rahimahullahu ta'ala. Dan banyak lagi. Dan tengok, semua tu antara contoh-contoh mereka meletakkan keadilan. Dan adil yang sebenarnya adalah ikut neraca Al-Quranul Karim di bawah hukuman Allah Jalla wa'ala. Itulah adil. Jadi golongan yang pertama yang boleh diberikan lindungan di bawah arasy Allah pada hari yang tidak ada lindungan melainkan lindungan Allah adalah siapa? Imamun adilun. Imam yang adil. Imam yang adil. Imam bukan makna apa nama tu Haji Cik Man saja tak? Imam dengan makna apa? Imam dengan makna pemimpin. Pemimpin yang adil. Satu. Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang bersungguh-sungguh
dia membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak muda, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala nak terima amalan daripada orang tua, tetapi Allah taala lebih nak menerima amalan daripada seorang pemuda. Syabun nasya'a fi ibadatillah taala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang lelaki, dengan makna juga dalam hadis dia menggunakan kalimah seorang lelaki yang hatinya mu'allaqun fil masajid, hatinya sentiasa tergantung di masjid. Bukan dia tinggal di masjid, tidak, dia tidak menjadikan masjid sebagai rumah kedua dia, tidak. Dengan makna apa? Sentiasa dia mengingat untuk ke masjid. Dalam sepotong hadis Nabi SAW menyamakan tiga amalan ini dengan ribat. Apa makna ribat? Ribat ini mempertahankan negara Islam di barisan yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, jadilah kamu di kalangan orang yang sabar, dan ribatlah. Ribat ni maknanya berjuang di barisan pertama. Kalau kita pergi ke Palestin, anak-anak muda yang jaga sempadan tu, mereka dipanggil dengan murabitin. Saya tiga kali berkesempatan pergi tengok mereka. Para murabitin, siapa murabitin ni? Kalau dalam konteks lah ni, di Palestin tu, mereka pilih di kalangan anak-anak muda yang terpilih. Anak-anak muda yang terpilih, anak muda yang terpilih nak jadi murabitin ni, dia kena hafaz beberapa juzuk Al-Quranul Karim. Surah-surah yang tertentu yang berkaitan dengan jihad ini mereka kena hafal. Anfal mereka kena hafal. At-Taubah mereka kena hafal. Mereka juga hendaklah terdiri daripada orang yang hafaz beberapa hadis Nabi, terutama daripada matan Al-Arba'in. Tak meninggalkan salat, sembahyang malam ini sebahagian daripada amalan harian mereka. Mereka juga tak digalakkan daripada yang isap rokok dan sebagainya. Itu semua dijadikan syarat di kalangan orang yang nak jadi murabitin. Hak lah ni. Murabitin ni barisan depan. Nabi kata tiga amalan yang dianggap sebagai ribat, pahala dia sama dengan ribat. Nabi kata fadhalikumur ribat, itulah yang dikatakan ribat. Fadhalikumur ribat, itulah yang dikatakan ribat. Apa dia? Tiga amalan. Yang pertama, Nabi kata isbagul wudu' alal makarih. Dia menyempurnakan wudu', isbag, dia meratakan ayat wudu' ni alal makarih, ketika mana duduk dalam keadaan susah, dalam keadaan terlalu sejuk, dalam keadaan terlalu panas, dia sempurna ketika mana berwudu'. Alal makarih. Yang kedua, wantidharus salat wa kasratul khuta ila al masajid. Banyaknya langkah ke masjid. Dia banyak langkah ke masjid. Tidaklah dengan makna kita kena tinggal kereta mai jalan kaki, tidak. Dengan makna dia mempunyai keazaman untuk sentiasa ke masjid, dan walaupun terlalu jauh kedudukan dia daripada masjid, dia tetap nak pergi masjid. Kasratul khuta ilal masajid, banyaknya langkah dia untuk ke masjid. Yang ketiga, wantidharus salati ba'da salah. Tunggu waktu sembahyang selepas habisnya waktu sembahyang. Lepas sembahyang maghrib, dia tunggu pula untuk Isyak. Lepas Isyak, dia berasa rindu pula untuk ke subuh. Lepas subuh, dia berasa rindu untuk ke zuhur dan sebagainya. Hak tu dia panggil wantidharus salati ba'da salah. Tunggu satu waktu sembahyang, lepas satu waktu sembahyang. Itulah yang dimaksudkan dengan orang yang hatinya terikat di masjid. Dia tidak berumah tangga di masjid, tidak. Tapi dengan makna hatinya ini terlalu terikat di masjid. Pasal apa ni penting, tuan-tuan? Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kalau kamu nak tengok sosok, kalau kamu tengok satu orang tu berulang alik ke masjid, idza raaitumur rajul ya'tadu bil masajid, ya'tadu bil masajid, apabila kamu tengok seseorang itu berulang alik ke masjid, ya'tadu bil masajid, berulang alik, zuhur ada, lepas tu zuhur asar pula mai dan sebagainya, ya'tadu bil masajid, fashhad lahu bil iman, maka bersaksilah bahawa dia ini mempunyai iman. Idza raaitumur rajul ya'tadu bil masajid, hati dia tergantung di masjid, kata Nabi, fashhad lahu bil iman, bersaksilah bahawasanya dia ni mempunyai iman. 3, 4, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka tu berkasih sayang kerana Allah, bukan ada ikatan keluarga,
bukan ada ikatan getah, bukan rakan kongsi, tak ada, tak ada ikatan apa pun, tak ada. Semata-mata kerana Allah. Mereka berkasih sayang tu kerana Allah. Kamu Muslim, saya Muslim. Kamu orang beriman, saya orang beriman. Apa dia yang mengikat kita ni? Yang mengikat kita ni adalah iman. Apa dia yang menjadi faktor penengah yang mengikat ramai-ramai orang ni? Iman. Tak ada ikatan lain. Orang yang macam ni kata Nabi, layak diberikan naungan di bawah arasy Allah pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Rajulani tahabba fillah. Mereka berkasih sayang kerana Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu kerana Allah, mereka berpisah juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita pergi jumpa orang-orang yang saleh, orang yang menikmati benda-benda yang macam ni. Dua minggu lepas saya pergi jumpa dengan seorang tokoh yang masyhur, Fadilatul Syekh Dr. Ismail Lutfi. Jumpa 15 minit. Perjalanan 400 km, jumpa 15 minit. Tapi bagaimana dia sambut kita, bagaimana apa yang menghubungkan kita itu, insya-Allah kerana Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan apa? Dia tidak dapat sebarang manfaat melainkan manfaat insya-Allah kerana Allah. Kita juga tak dapat sebarang manfaat. Perjalanan itu kita jalan semata-mata untuk bertemu kerana Allah. Rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Saya baru sampai balik daripada Jakarta malam tadi. Malam tadi sampai balik rumah tadi pukul 11. 11 pagi tadi baru balik sampai Jakarta. Pi bila? Hari Rabu. Pukul 8 pagi. Rabu pi, habis balik. 1000 km, 1188 km. Mengikut hak ditulis dalam kau terbang. Pi buat apa? Perjalanan jauh itu pi buat apa? Semata-mata pi nak berjumpa dengan orang 20 minit dan nak pi menyampaikan satu ucapan 15 minit. Jauh mana? 1000 km. Tuan-tuan, kita kata kalau kita bertemu itu kerana Allah, kita berpisah juga tidak ada yang memisahkan kita melainkan kerana Allah. Rajulani tahabba fillah. Kasih sayang mereka kerana Allah. Inni uhibbukum fillah. Sebagaimana yang sering diulang oleh generasi dahulu. Mereka bila mereka bertemu, mereka akan kata, inni uhibbukum fillah. Aku kasih kalian kerana Allah. Yang menghubungkan mereka itu adalah kasih sayang kerana Allah. Berpisah kerana Allah, bertemu kerana Allah, mereka akan dinaungi oleh Allah di akhirat kelak. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki yang dipanggil oleh seorang perempuan, zatu mansibin, perempuan tu mempunyai pangkat, wa jamalin, dan perempuan tu cantik. Perempuan tu bukan perempuan kemerah punya, perempuan tu perempuan cantik. Zatu mansibin, ada pangkat pula. Faqal, orang yang diajak ni kata, panggil untuk apa? Panggil untuk buat jahat. Faqal, lalu dia berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Orang yang macam ni, orang yang diajak untuk jeruk, dia masuk ke dalam kejahatan, panggil untuk buat benda-benda yang tak baik ni. Siapa yang panggil? Perempuan yang kaya, perempuan yang ada jawatan, perempuan yang cantik. Dia kata apa? Faqal, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Lima. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ha. Saya nampak macam Ma'ak dah ambil dah tabung. Jadi sesuai dengan waktu, sampai waktu ni nampak macam tabung nak jalan dah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Seorang lelaki, seseorang yang memberi derma dengan tangan kanannya, faakhfaha, lalu dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Tak payah sembunyi tangan kiri tu, tuan-tuan, tak tangan kiri bawah kaki pula, tak. Dia kata dengan nak bagi tahu, kata dia buat ni bukan nak terbuka di depan orang apa semua, tak, bukan itu tujuan dia. Tasaddaqa bi sadaqatin, dia bagi sedekah tu semata-mata kerana Allah. Faakhfaha, dia tidak menyebut. Nabi Allah Subhanahu wa taala sebut al-mann wal aza, al-mann wal aza. Ada orang yang dia bagi sedekah, selepas itu al-mann, dia timbulkan, dia ungkit-ungkit tentang apa yang dia pernah bagi. Kalau aku tak bagi, kawan tu teruk. Kalau aku tak bagi, sekolah tu tak jadi. Kalau aku tak bagi, masjid. Dia menyakit orang yang dia bantu. Nabi Allah Taala kata apa? La tubtilu sadaqatikum bil-manni wal aza. Jangan kamu
membatalkan sedekah kamu bil manni wal azab, dengan kamu menyakitkan orang dan kamu mengungkit-ungkit apa yang telah kamu bagi. Hak kita bagi, kita bagi. Mudah-mudahan lillahi ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima. Yang keenam dalam hadis ini Nabi sebut apa? Warajulun da'at warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang yang menderma dengan tangan kanannya, fa akhfaha, dia menyembunyi, lepas sembunyi sembunyi lagi, lepas sembunyi sembunyi lagi, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, nak bagi tahu kata punya sembunyi. Nabi nak bagi dalam bentuk perumpamaan sampai tangan kiri dia tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanan dia. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, apa yang diberikan oleh tangan kirinya, tangan kanannya, tangan kirinya tak tahu. Ada para ulama bahas, boleh tak kalau kita umum dengan tujuan untuk memberikan targhib, memberi motivasi untuk orang lain dan sebagainya. Itu dibahas oleh para ulama, yang sebahagian mereka kata boleh. Yang ketujuh, warajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Warajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seorang yang mengingati Allah dalam keadaan khalian, dia sunyi, dalam keadaan sunyi-sunyian, duduk seorang-seorang dia mengingati Allah malam-malam seorang-seorang. Fafadat aynahu, maka air matanya mengalir. Hak ni golongan yang dia akan diberikan naungan arasy oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Tuan-tuan, saya ulang sebut, kita ulang sebut secara ringkas-ringkas. Tuan-tuan perhati satu-satu. Pertama, imam yang adil. Dua, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah. Tiga, lelaki yang hatinya tergantung di masjid. Kita sebut tadi ni makna dia adalah intizarus salah ba'da salah. Empat, yang berkasih sayang kerana Allah. Lima, seorang lelaki yang dipanggil untuk melakukan maksiat dengan perempuan yang punya rupa dan punya pangkat. Enam, orang yang menderma dengan tangan kanan, tangan kirinya tak tahu. Tujuh, orang yang mengingati Allah dalam keadaan bersunyi-sunyian. Fafadat aynahu, lalu air matanya mengalir. Nabi kata dua jenis mata, la tamassuhun nar, api neraka pasti tidak akan menyambarnya. Dua jenis mata. Satu, mata bakat min khasyiatillah, mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Satu. Dua, mata yang batat, mata yang berjaga malam kerana menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dua jenis mata ni, mata yang jaga malam. Jaga malam untuk tujuan apa? Untuk menjaga agama. Dan mata yang menangis kerana takut kepada Allah. Mata ni la tamassuhun nar, api neraka sekali-kali tidak akan menyambarnya. Okey, tuan-tuan, tujuh golongan ni, tuan-tuan tengok. Semua golongan ni pasal apa? Allah Taala janji ganjaran. Sebelum pi ke syurga lagi, Allah Ta'ala janji dah, Nabi SAW sebut dah, mereka ini akan dinaungi di bawah arasy Allah. Pasal apa? Tuan-tuan tengok, setiap jenis daripada tujuh golongan ni, mereka ada pilihan pemimpin. Pemimpin, tuan-tuan tahu seronok jadi pemimpin. Seronok jadi pemimpin, tuan-tuan. Seronok, seronok jadi pemimpin. Pemimpin ni tuan-tuan, beras bukan pernah beli. Sebab tu mereka tak tahu harga berapa lah. Beras bukan pernah beli. Depa pi bela tani, apa semua dia, apa pokok rombongan petani dan sebagainya yang duk berjuang untuk penaikkan harga padi ni, tuan-tuan. Akan duk penaik harga padi dan sebagainya. Bila jumpa dengan sebahagian daripada pegawai kemarin, golongan yang memperjuangkan kenaikan harga getah semua, pokok tu bila jumpa dengan orang-orang besar ni, tuan-tuan, rupanya depa tak tahu pun harga beras berapa. Depa makan beras free. Rumah duduk free, duk rumah depa dapat pula elang rumah dan sebagainya. Syuruh jadi pemimpin ni. Jadi pemimpin ni akan menjarakkan dia daripada rakyat. Tambah negara ketiga macam kita ni, Allah, jadi pemimpin juga syok. Menikmati kebodohan rakyat. Oh, syok, tuan-tuan. Jadi pemimpin ni syok. Syok, tuan-tuan. Jadi pemimpin ni syok. Buat salah terang mana pun tak apa. Ada seorang pemimpin hari ni, tuan-tuan, dia sembahyang istikharah minta hujan. La ilaha illallah. Dia tulis alhamdulillah telah selesai menunaikan sembahyang Jumaat dan sembahyang istikharah memohon hujan. Istikharah minta hujan. Tuan-tuan buat ada lagi. Tuan-tuan buat istisqa tu yang hujan tak turun, dia pergi buat istikharah. Ha, tuan-tuan, dia bagi pilihan ke Allah ke apa pun tak tahu. Tuan-tuan, bila ada orang kopi dan sebagainya ambil, tuan-tuan, ada orang pergi bela. Syuk jadi pemimpin. Hang buatlah teramana pun. Orang pemimpin,
Tapi kalau pemimpin pilih ketika mana dia duduk dalam keadaan keseronokan tu, dia pilih untuk duduk di sebalik dia. Tuan-tuan, pemimpin ni hebat. Layaklah dia untuk duduk di bawah arasy Allah Jalla wa'ala. Layaklah dia diberikan penghormatan macam tu. Tuan-tuan baca kata-kata yang keluar daripada mulut Nabi tu, laukanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Punya nilai yang cukup tinggi tuan-tuan. Nilai keadilan yang cukup tinggi. Walaupun tak dilaksanakan, tapi tuan-tuan tengok apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Laukanat Fatimah bintu Muhammadin saraqat. Kalaulah yang mencuri itu Fatimah bintu Muhammad. Fatimah bintu Muhammad, anak dia, anak kesayangan dia. Saraqat, kalaulah Fatimah yang mencuri. Dia tak boleh buat perumpamaan anak lelaki kerana anak lelaki dah mati. Lalu dia kata, laukanat Fatimah bintu Muhammadin, kalau yang mencuri itu adalah Fatimah bintu Muhammad, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangan dia. Nabi kata, nilai keadilan, kekeluargaan dan sebagainya itu semua tak tepi. Kalau pemimpin boleh sampai ke tahap itu, layaklah dia untuk menerima lindungan arasy Allah. Yang kedua, anak muda. Sama tuan-tuan. Anak muda ni umur 25, 26 ni tuan-tuan. Nak pop ye-ye. Lah bukan zaman pop ye. Lah zaman apa saya pun tak tahulah. Mereka boleh huha. Ni, anak-anak muda lah ni. Boleh huha. Mereka habang kat kita pula. Kita ajak jom semayang. Dia kata, ustaz muda sekali ya. Ustaz antara orang yang rugi dalam dunia ni ustaz lah. Kita tanya apa siapa? Hang tak ada zaman muda macam kami. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan, dia boleh kata kat kita macam itulah anak muda. Zaman muda adalah zaman seronok. Orang kata syabab syu'batun minal junun. Zaman muda ni sebahagian daripada zaman gila. Tiba-tiba ada anak muda yang mai teringat ke masjid. Tuan-tuan, hak umur macam tuan-tuan teringat masjid benda biasa. Hak umur macam tuan-tuan, minta maaf Haji Hussein. Umur macam Haji Hussein teringat masjid benda biasa tuan-tuan. Benda biasa. Kalau umur macam ni pergi duduk di skot, tak guna. Oi, umur macam ni mai teringat masjid, benda biasa. Kalau anak muda, dia ketika dia boleh pilih pi hidup macam lain, dia teringat mai duduk di masjid, tuan-tuan. Dia teringat untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dengan makna yang cukup luas. Tuan-tuan tengok, anak muda lah ni, anak muda kota. Saya bagi, kalau tuan-tuan pergi tengok antara anak muda kampung dengan anak muda kota. Anak-anak muda pekan ni, anak muda pekan lebih terkedepan. Mereka mencari ilmu, mereka cuba nak mengimplementasikan Islam dalam kehidupan mereka. Mereka tengok yang mana sahih dan sebagainya. Tuan-tuan, saya jumpa seorang anak muda daripada Negeri Sembilan. Balik sama-sama dengan flight semalam ni. Tengok. Saya tanya dia, main mana? Dia kata, main pesta buku. Main pesta buku. Beli buku, dua kotak. Dah basuk dah bawah. Tak ni boleh usung naik atas. Satu kotak. Saya tanya pasal apa? Dia kata, mereka suruh bayar. Tak mampu nak bayar bawahnya. Saya tanya, sampai bila? Dia kata, sampai malam tadi, pukul 11 malam. Naik Air Asia pukul 11 malam. Balik. Malam sebelum tu, kemudian balik sama-sama dengan saya malam tadi naik Garuda. Pasal Air Asia kena bayar tambang bagasi apa semua tu, dia nak mengelak tu, dia ambil Garuda. Satu kotak boleh lepas bawah, satu kotak dia buat naik atas. Mai. Saya tanya pasal apa? Dia kata, saya duk dengar para ustaz duk sebut tafsir Ibnu Kathir. Saya duk dengar ustaz sebut Al-Wabilus Wasib. Oh, para ustaz sebut nama kitab Tazkirah. Oh, para ustaz sebut nama kitab-kitab ni. Saya berasa teringin. Kalau beli di Malaysia cukup mahal. Dia bawa 1,200 boleh dapat dua kotak dah kata. Tidur di mana? Sampai pukul 11 malam, tidur di airport. Pagi-pagi esok naik Damri, terus pergi ke Istora Senayan, ke Pesta Buku, makan di Istora, duduk sampai petang. Lepas tu terus patah balik ke airport balik. Pasal apa tuan-tuan? Nak cari kefahaman. Dia beli tafsir Mukhtasar Tafsir Ibn Kathir dia kata. Dia beli Sahih Azkar. Dia beli banyak buku-buku yang diterjemah. Indonesia ni kena akui perkembangan penterjemahan depa cukup jauh. Depa saya tengok kitab Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir itu telah diterjemahkan. Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah itu telah diterjemahkan. Kita tak sebut pun tak apa nak tahu lagi kitab apa. Majmu' sekolah mana? Sekolah kita. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan, dia boleh pilih untuk pi cari hidup macam lain, tak tahu dia pi pilih untuk hidup dalam beribadah kepada Allah. Hebat. Anak muda yang macam ni hebat. Layaklah Allah Taala bagi penghormatan kat dia. Tuan-tuan, yang ketiga orang yang boleh cari ke duduk di tempat lain, dia bergantung dengan masjid. Demikianlah orang yang berkasih sayang kerana Allah dan sebagainya. Perempuan, seorang lelaki yang diajak, dia boleh pilih untuk duduk dengan perempuan tu. Bukan perempuan kemerah yang ajak dia.
Bukan perempuan jalanan yang ajak dia. Tak. Yang ajak dia adalah zata mansibin wa jamal. Nabi nak bagi gambaran kata yang ajak tu pun special. Yang ajak tu siapa? Zata mansibin. Perempuan yang mempunyai pangkat. Pangkat dia, gelar dia, hebat. Wa jamal. Dan dia cantik. Ha? Tapi lelaki ni boleh jawab, inni akhafullah. Ini hebat. Orang boleh pilih untuk tidur di sepanjang malam. Ada orang yang bangun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Khalian. Sorang-sorang. Sorang-sorang. Bangun tengah-tengah malam ni sorang-sorang. Sorang-sorang tuan-tuan. Saya lah ni zaman lah, saya tak apa nak percaya kat orang lah. Bangun tengah-tengah malam tuan-tuan. Kadang-kadang kita nak bawa. Malam tadi saya duduk balik tengah-tengah malam kan. Duduk tengok FB. Dia tulis tu. Dia apa? Selamat berqiyamul lail. Selamat berqiyamul lail. Saya tengok ada seorang budak saya kedai. Selamat berqiyamul lail. Saya call dia. Han duduk tahu mana ni? Dia kata duduk kedai nasi Arab lagi. Yang han tulis selamat berqiyamul lail? Tulis bila ustaz. Tunjuk baik sikit. Ni dia zaman FB ni. Zaman FB ni silap-silap dia duduk tengah tidur. Dia duduk tengah tidur atas katil. Dia tulis qiyam. Apa zaman? Tang mana kan? Zaman FB ni. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Dalam FB pun dia tak habang. Dalam Twitter pun dia tak habang. Dia bangun sorang-sorang. Khalian. Sorang-sorang. Tuan-tuan, dalam ketika menafsirkan ayat 152 surah Al-Baqarah. 152 Al-Baqarah. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepada aku. Aku akan ingat kepada kamu. Allah Ta'ala kata, ingatlah kepada aku. Aku akan ingat kepadamu. Al-Imam Ar-Razi. Dia ketika mana menafsirkan ayat ni, dia kata proses tu berlaku dalam 5 bentuk. 5 keadaan. Kita mengingati Allah, Allah Ta'ala ingat kita secara timbal balas. Apa dia? Salah satu dia, dia kata orang mengingati Allah ketika dia bersendirian di dunia. Di dunia. Dia bukan ingat Allah secara ramai-ramai tak. Dia sorang-sorang. Dia bangun tengah malam. Khalian. Dia mengingati Allah. Allah Ta'ala akan ingat dia ketika mana duduk di kalangan orang ramai. Di mahsyar kelak. Allah Ta'ala panggil dia. Dia adalah orang keutamaan. Allah. Allah Ta'ala akan bagi keutamaan. Dia adalah golongan VVIP. Pasal apa? Zakarallah. Dia ingat Allah. Khalian. Sorang-sorang diri. Fafadat aynahu. Ayat mata dia. Betul-betul ayat mata seorang hamba. Ayat mata dia mengalir. Tuan-tuan, ini adalah da'bus salihin. Ini adalah amalan orang yang salih yang mereka jaga. Hadirin mukminin, kenapa mereka diberikan keutamaan? Kerana mereka punya pilihan. Lalu mereka memilih untuk taat kepada Allah. Termasuklah pemimpin. Dia punya pilihan. Untuk waktu itulah zaman untuk dia kaut keuntungan, kekayaan dan sebagainya. Tapi dia pilih untuk takut kepada Allah. Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Tuan-tuan baca kata-kata para khulafa' ni. Kalau tuan-tuan baca kata-kata para khulafa', tuan-tuan, kita akan rasai betapa ketika mereka berada di puncak, mereka tahu bahawasanya mereka akan ditanya di hadapan Allah. Umar bin Abdul Aziz, dia kata dalam hidupku ni, banyak benda yang aku minta-minta aku dapat. Aku mengharap untuk kahwin dengan sepupuku Fatimah, aku dapat. Aku mengimpikan untuk aku menjadi amir, gubernur di Madinah. Nak perintah Madinah, aku dapat jadi gubernur Madinah. Aku mengimpikan untuk aku menjadi khalifah. Aku boleh menjadi khalifah. Sekarang aku mengimpikan syurga. Aku tak tahu aku boleh syurga ataupun tidak. Lalu menyebabkan bila dia pilih untuk mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mencari syurga dengan cara melaku adil ketika mana dia memerintah. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Okey. Satu hadis selesai. Yang kedua, An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabir min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah kelak, dia akan berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya. Siapa mereka itu? Muqsitin itu siapa? Iaitulah orang yang adil dalam hukum mereka terhadap ahli keluarga mereka dan terhadap rakyat yang dipimpin oleh mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, manabir min nur, mimbar-mimbar cahaya
apa yang dikatakan mimbar-mimbar cahaya itu sebagai gambaran kedudukan yang tinggi kepada orang yang yang melakukan keadilan. Dia melebarkan keadilan. Dia menjadi penyebab kepada orang lain menerima keadilan yang dibawa oleh dia. Dia akan diletakkan ala manabir min nur. Dia akan diletakkan di atas mimbar cahaya sebagai lambang penghormatan kepada dia. Siapa tuan-tuan orang ni? Adalah al-muqsitin. Al-muqsitin. Tuan-tuan kena ingat. Kenapa para muqsitin ini, para muqsitin ini, orang-orang yang apabila diberikan amanah kepada dia, dia berlaku secara adil, lalu dia boleh dapat mimbar huda? Kerana balasan kepada orang yang lawan juga cukup hebat. Balasan kepada orang yang lawan dengan sifat ni, dia dapat jadi pemimpin, lalu dia tak adil. Dia dapat jadi pemimpin, lalu dia zalim. Kita dah baca dah bulan yang lalu bagaimana orang yang macam tu Allah Taala, Nabi SAW sebut illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah Subhanahu wa Taala mengharamkan syurga kepada dia. Siapa? Orang yang ketika hari dia mati, dia memimpin urusan manusia tapi dia berdusta kepada manusia. Dia mati pada hari itu, Nabi kata illa haramallahu alaihil jannah, Allah Taala mengharamkan syurga kepada dia. Adapun kepada orang yang muqsitin, orang yang adil, orang ini akan diberikan mimbar-mimbar daripada cahaya. Duduk sebagai tanda kata tingginya dia kerana dia melaksanakan keadilan. Siapa mereka ini? Orang yang adil ketika mana berhukum. Tuan-tuan, adil ketika mana berhukum. Dua, tiga, hadis yang ketiga. Wa an Auf bin Malik radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم قوله تصلون عليهم أي تدعون لهم. Hadis ni diriwayatkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik pemimpin kamu adalah pemimpin yang kamu suka kepada mereka, mereka suka kepada kamu. Pemimpin yang dikasihi oleh rakyat dan rakyat mengasihi mereka. Pemimpin yang macam tu. Agak-agak ada lagi ya. Wallahu ta'ala alam. Dan kamu berdoa kepada mereka dan mereka berdoa kepada kamu. Pemimpin yang ketika mana kita mendoakan kesejahteraan mereka, mereka mendoakan kesejahteraan kita. Tuan-tuan, pemimpin yang bukan dia terpaksa memaksa orang untuk berdoa untuk dia. Dan saya tak pasti ketika mana doa kedua khutbah tu, berapa orang yang berdoa dengan ikhlas. Berapa orang yang berdoa dengan ikhlas? Wallahu ta'ala alam. Saya minggu ni selamat daripada doa tersebut. Minggu lepas di masjid daerah seberang Perai Selatan, sebelum khutbah, mereka bagi peringatan siap-siap. Mereka kata, Ustaz, doa kedua. Saya tak apalah doa. Tak, doa tu. Saya kata, doa mana? Doa tu. Tu menentang apa? Saya kata, tu doa hak duk atas tu. Hak tu kena baca. Apa kata? Pak tak baca hak tu, rebah kami. Tak baca hak tu kebar kami. Minggu lepas tak apa nak selamat. Minggu ni selamat ke? Okay. Hari ni doa khas untuk minta supaya Allah Taala turunkan hujan. Jadi terlupa washmalillahumma. Selesai hak tu. Jadi hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Pemimpin yang baik ni adalah pemimpin yang kita doakan kesejahteraan depa. Depa doakan kesejahteraan kita. Dia berpunca daripada apa yang kita sanggup doa untuk depa. Kerana ada kasih sayang tadi ni. Mereka kasih kepada kita, kita kasih kepada mereka. Kenapa kita kasih kepada mereka? Mereka melebarkan keadilan kepada kita. Dan kenapa mereka mengasihi kita? Kerana mereka mengetahui bahawa poin untuk mereka bahagia itu ada kepada rakyat. Pemimpin ni dia tak boleh bahagia tanpa rakyat. Poin untuk dia bahagia itu duduk dekat rakyat. Sebab itulah dia akan mengasihi rakyat. Rakyat adalah sumber kepada kebahagiaannya dengan kepimpinan yang ada pada dia. Washiraru a'immatikum, pemimpin yang jahat di kalangan kamu, allazina tabghadunhum, orang yang kamu marah kat depa, wa yabghadunakum, bukan saja kamu marah kat depa, depa pun marah kat kamu. Rakyat marah kat pemimpin pasal harga naik, pemimpin marah kat rakyat pasal tak puji kangkung turun. Tuan-tuan, hadirin mukminin, hak tu berlaku di Papua Negeri ni. Saya ulang sebut di sini.
Ini Nabi SAW, wasyiraru a'immatikum, pemimpin yang jahat di kalangan kamu, yang kamu marah kat depa, depa marah kat kamu. Okey. Tal'anunahum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kamu melaknat mereka, kamu memaki mereka, wa yal'anunakum. Depa pun tak tahan, depa balas maki kamu. Lawan maki antara pemimpin dengan rakyat. Tuan-tuan, poin apa yang Nabi nak sebut dalam ni? Kepimpinan yang adil itu yang akan dikasihi adalah pemimpin yang bermula daripada kasih sayang. Pemula daripada kasih sayang. Kita mengasihi pemimpin dan pemimpin mengasihi kita. Tuan-tuan tengok berapa contoh yang ditunjuk oleh Nabi yang menyebabkan tuhibbunakum wa yang menyebabkan tuhibbunahum wa yuhibbunakum, kamu kasih kepada mereka, mereka mengasihi kamu. Dalam konteks Nabi, para sahabat mencintai Nabi, mengasihi Nabi, dan Nabi dikasihi mengasihi para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tuan-tuan, boleh keluarkah perkataan daripada seorang bapa yang Yahudi, dia kata ati' Abul Qasim, taatlah Abul Qasim, taatlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh keluarkah kalau tidak ada perasaan sayang ni, perasaan rasa bersalah kalau tak buat apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang anak Yahudi kan, semua kita tahu kisah tu kan, seorang anak Yahudi bagaimana kalau mana hampir saat kematian itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ziarah dia, tengok Nabi dakwah dia, Nabi ajak dia, Nabi belai dia untuk masuk Islam. Dia tengok kepada pak dia, dia tengok kepada pak dia. Pak dia kata, Ati' Abul Qasim, taatlah ajaran Abul Qasim. Dia pun mengucap, dia masuk Islam. Pak Yahudi. Pasal apa boleh terbuka lagu tu? Ada perasaan mahabbah kepada pemimpin, dan pemimpin ada perasaan mahabbah kepada rakyat. Satu hari, Nabi SAW tengah duduk. Tiba-tiba lalu banyak Yahudi. Dia bangun. Para sahabat kata, ni hak lalu ni banyak Yahudi. Nabi kata, Alaysa nafsan? Bukankah yang lalu ni juga jiwa? Bukankah dia juga manusia? Bukankah dia juga perlu dihormati? Nabi SAW tunjuk perasaan mahabbah. Mahabbah kepada sama-sama sahabat itu ada. Kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Fatih ayat yang paling akhir, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah seorang Rasulullah. Orang yang bersama dengan Muhammad itu sifat mereka asyidda'u 'alal kufar, bersikap bengis, bersikap kasar, bersikap tegas, bukan kasar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir dari segi prinsip agamanya. Ruhama'u bainahum, sama-sama mereka itu terlalu kasih sayang, rapatnya mereka terlalu rapat. Sampai disebut oleh ramai musuh-musuh Nabi SAW, kamu tak akan bertemu bagaimana pengikut Muhammad kasih kepada Muhammad SAW. Punca dia apa tuan-tuan? Pemimpin ni dia boleh ada adil apabila dia ada perasaan. Dia ada perasaan mahabbah, kasih sayang. Dia tahu derita rakyat. Dia turun untuk merasai derita rakyat. Dia akan jadi pemimpin yang baik. Yang Nabi kata khiyaru a'immatikum, pemimpin yang baik di kalangan kamu, di kalangan orang yang beriman. Pemimpin yang jahat, dia tak ada perasaan, dia tak mau berunding dengan rakyat. Hal ini kita boleh baca dalam sejarah, kita boleh baca banyak. Antara punca kejatuhan banyak kerajaan adalah berpunca daripada mereka tidak ada perasaan belas kasihan kepada rakyat. Apatah lagi sebahagian daripada kerajaan itu menjadikan rakyat sebagai musuh mereka dalam kehidupan ini. Dua keadaan yang berbeza. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, para sahabat tanya, kalau macam tu ya Rasulullah, afala nunabizuhum, boleh tak kami berontak kat depa? Berontak ni maksud dia, para ulama kita menyebut tuan-tuan, makna dia adalah al khuruju ala, keluar mengangkat senjata api perang dengan depa. Dan kita kena perhati ada hadis ni. Hadis ni sebut a'immatikum. Makna dia di kalangan orang yang masih ada syahadah. Dia melakukan kezaliman. Dia marah kat kamu, dia laknat kamu, dia pemimpin yang tak baik dan sebagainya. Para sahabat bertanya, afala nunabizuhum? Boleh tak kami keluar memberontak? Khuruj alaihim, kami keluar memerangi mereka, bawa pistol dan sebagainya, senapang dan sebagainya ke atas mereka, boleh ke tak? Dia panggil khuruj ala, keluar kepada mereka.
Tuan-tuan, hak tu dibincang oleh para ulama, kesimpulan mudah atas satu perkataan. Orang yang macam tu tak boleh, dan orang yang macam tu dia panggil burah, khuruj ala. Burah, burah ni bawa senjata. Tuan-tuan tengok perbincangan, bawa senjata. Kalau sekadar bawa garam, sekadar bawa air mineral, sekadar pi pula dalam keadaan santai-santai, pakai baju betulih, sambil duduk jual baju, nyanyi pula lagu negara aku, takkan hak tu pun burah kot. Dia mufti kita. Mufti kita dia mufti Perak, dia tergelincir tentu. Tuan-tuan takkan hak tu pun burah kot. Takkan hak tu pun burah. Burah ni khuruj ala, keluar ke atas dengan makna nak memerangi mereka, berontak ke atas mereka. Kalau macam tu, para sahabat tanya, afala nunabizuhum? Bolehkah kami berontak kepada mereka? Kami lawan dengan mereka, kami keluar bawa senjata menjatuhkan mereka? Nabi kata, la, tak boleh. Ma aqamu fikumus salah. Selagi mana mereka mendirikan di kalangan kamu sembahyang. Apa makna dia? Makna dia secara zahir dia, mereka masih main sembahyang. Aqamu fikumus salah. Selagi mana mereka dirikan sembahyang kepada kamu, di kalangan kamu, jangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah mentaati mereka, khuruj an, keluar daripada mentaati mereka, itu ada bab khas. Bab setelah ini, bab pada menyatakan wujubu taati walatul umur fi ghairi maksiyatin wa tahrimi taatihim fil maksiyah. Imam Nawawi bawa mai satu bab, katanya bab pada menyatakan wajib mentaati ulil amri tanpa, dalam perkara yang bukan maksiat, haram mentaati mereka dalam perkara maksiat. Hak tu dalam bab yang kemudian. Adapun keluar berontak, dia panggil khuruj ala. Ini dalam istilah yang dibincangkan oleh para ulama. Satu, dia panggil khuruj ala, keluar ke atas. Keluar ke atas tu dengan makna apa? Bawa senjata perang dengan mereka sedangkan mereka masih ada syahadah. Nabi jawab, la, tidak. Ma aqamu fikumus salah. Selagi mana mereka mendirikan sembahyang di kalangan kamu. Sembahyang secara zahirnya, mereka masih mendirikan sembahyang. Jangan. Tapi ada satu benda lagi yang disebut khuruj an, keluar daripada mentaati. Keluar daripada mentaati pemerintah, yang mana pemerintah itu melakukan perkara yang maksiat. Itu ditegah oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tiga. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang terakhir dalam bab ni, an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ahlul jannati thalathatun zu sultanin muqsitin muwaffaq wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim wa afifun muta'affifun zu 'iyal, rawahu Muslim. Hadis ni diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, katanya, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati thalathatun, di antara ahli syurga ni ada tiga golongan. Yang pertama, zu sultanin muqsitin muwaffaq, seorang yang mempunyai kuasa, dia berlaku adil dan dia mendapat bimbingan daripada Allah. Muqsit, dia melaku adil. Muwaffiq, muwaffaq, dia mendapat bimbingan, taufiq daripada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang macam ni antara ahli syurga. Kita dah baca hak atas tadi ni. Dia akan diringankan daripada duduk di mahsyar. Dia akan mudah untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mempertegaskan lagi, pemimpin yang adil yang macam tu, muqsit, dia adil, dia berlaku adil. Muwaffaq, dia mendapat rahmat, dia mendapat bimbingan taufik daripada Allah. Pemimpin ni ahli syurga. Satu. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim, orang yang mempunyai sifat penyayang, lembut hati kepada zawil qurba, kepada ahli keluarga dia dan juga kepada muslim yang lain. Orang yang raqiq, orang yang lembut hati, dia bersikap lemah lembut. Kalau orang minta maaf kepada dia, dia sudi untuk memaafkan. Walaupun dosa ataupun kesalahan yang dibuat kepada dia itu cukup besar, dia sudi memaafkan. Orang yang macam ni, raqiq, hati dia lembut. Kepada siapa? Likulli dhi qurba, kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan dia.
Ha? Termasuklah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut orang yang baik ni bila dia mengeluarkan sedekah, dia mengeluarkan infak, dia mengeluarkan zakat, antara orang yang pertama dia cari adalah zawil qurba, orang yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan dia. Tertolak daripada sifat raqiq, daripada hati dia yang lembut, dia akan cari orang yang terhampir dengan dia untuk dia memberikan sedekah, infak, zakat dan sebagainya. Yang ketiga, wa'afifun muta'affif zu'iyal. Ada yang ketiganya adalah orang yang tidak meminta-minta sementara dia mempunyai keluarga yang ramai untuk dia tanggung. Dia tak meminta-minta. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Quran sebut. Tuan-tuan, ni sifat sahabat ni. Disebut oleh Al-Quranul Karim, yahsabuhumul jahilu aghniya. Orang-orang jahil menganggap kata para sahabat ni adalah orang-orang kaya. Minat ta'affuf, kerana mereka tak meminta-minta. Mereka tak pernah meminta-minta. Para sahabat ni, walaupun dalam keadaan mereka susah, mereka tidak meminta-minta. Mereka tak menjadikan mereka itu sebagai orang yang meminta-minta simpati daripada orang lain. Mereka meletakkan sepenuhnya keyakinan kepada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Jadi tiga golongan yang poin kita adalah yang pertama tu zu sultanin muqsitun muwaffaq, orang yang mempunyai kekuasaan, dia mendapat, dia adil dan dia mendapat bimbingan daripada Allah Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Tuan-tuan, empat hadis yang kita bincang malam ni semuanya membawa makna yang lebih kurang sama, meletakkan tentang wali yang adil, pemimpin yang adil, kedudukan mereka itu bagaimana. Bermula daripada mereka dimudahkan di mahsyar lagi, kemudian mereka diberikan mimbar daripada nur, kemudian Nabi memberikan definisi siapa dia pemimpin yang baik. Pemimpin yang bermula dengan sifat mahabbah, dia mengasihi lalu dia akan dikasihi. Kemudian yang keempatnya, hadis malam ni sebut tentang ahli syurga. Nabi sebut salah satu daripada kalangan ahli syurga ini adalah pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan orang-orang yang baik ini, di kalangan orang-orang yang baik. Tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, saya nak tutup dengan beberapa benda. Sebelum kita baca hadis ni, habis bab ni, kita tangguh sampai 2 minggu daripada sekarang insya-Allah. Dan tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan dalam akhir ni untuk renung 2-3 benda. Yang pertama, tuan-tuan, tuan-tuan perasan ataupun tidak, jenayah yang berlaku di kalangan kita ni, walaupun sahabat kata aman, damai, tenteram apa semua ni, sahabat duk kata elok lagi. Tak ada, dia kata ni mati kena sembelih, baru kena sembelih. Mati rogol sembelih liwat pun, baru kena rogol liwat sembelih. Lagu tu eh. Dia kata tak kemat lagi, tak ada masalah apa. Negara tetap aman damai. Tuan-tuan tengok berita kalau tak percaya. Dia kata satu keluarga ditemui mati, terbunuh. Walau bagaimanapun ketua polis negara menyatakan negara kita masih aman damai. Lagu tu setiap kali. Setiap kali berita keluar lagu tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok jenayah berindek, jenayah berindek ni hak jenis boleh diukur kan? Hak nama dia rompakan, nama dia kecurian dan sebagainya, pecah rumah dan sebagainya. Tuan-tuan tengok jenayah berindek. Jenayah berindek makin duk naik tuan-tuan. Antara 2013, daripada Januari 2013 ke bulan Mac 2013, berbanding dengan Januari ke bulan Mac 2014. Ya, ada negeri yang turun, ada negeri yang turun. Tapi relatifnya, hampir semua negeri berlaku peningkatan. Berlaku peningkatan. Tuan-tuan tengok jenayah Kuala Putih. Jenayah Kuala Putih, jenayah rasuah, jenayah apa semua. Meningkat. Duk meningkat ya. Duk meningkat. Ada orang rasuah. Rasuah saja 13 juta. Rasuah saja 13 juta. Projek tu tak tahu banyak mana juta. Tak tahu berapa juta. Rasuah duk makin meningkat. Ada orang yang 9 tahun dah kes tu dibawa. Tapi tak jumpa macam mana kertas pendakwaan. Tak tahu nak buat kertas pendakwaan macam mana. Tapi reta dia makin duk meningkat. Makin duk meningkat dan sebagainya. Rasuah. Dan macam-macam perkara duk berlaku. Tuan-tuan, poin saya nak tanya tuan-tuan, sebenarnya ini semua berlaku ni, apakah kerana orang jahat bertambah ke, orang baik tak buat kerja ke? Ini soalan saya. Selain daripada kita tengok ni, apakah kerana, poin dia adalah, apakah kerana orang baik tak buat kerja ke, ataupun orang jahat bertambah? Kira hak duk beranak di hospital balik pulau tu, nak jadi orang jahat saja, ataupun orang baik ramai, tapi orang baik tak buat kerja. Kau macam mana? Tuan-tuan, di samping tu kita kena tengok, orang lah ni, gairah nak ke agama ni cukup tinggi.
Mana kita boleh fikir tuan-tuan boleh himpun 60 ribu di stadium untuk selawat ya? 60 ribu tuan-tuan. Lah orang sanggup bayar 60 ribu ringgit kepada orang main jadi tekong selawat. Tekong selawat 60 ribu. Tuan-tuan. Kalau P. Ramli hidup saya ingat dia tak berlakon lah. Dia pakai jadi tekong selawat ya. 60 ribu jadi tekong selawat. Tuan-tuan. Orang sanggup himpun. Orang sanggup himpun. Lah ni tuan-tuan jual benda yang berkaitan dengan agama. Paling laku. Ni. Ambil ayat ni. Abang kata baca 30 juzuk Quran. Baca 30 juzuk Quran jual tuan-tuan. 12 ringgit. Laku. Laku tuan-tuan. Benda yang berkaitan dengan agama. Makna dia kesedaran untuk beragama tu tinggi. Saya dengar tadi. Saya dengar. Ish. Tak logik. Tapi orang boleh terima. Pasal apa? Orang jual agama. Orang jual berkaitan dengan agama. Tuan-tuan, ulama zaman-zaman dulu ni tuan-tuan, depa boleh khatam sekali khatam antara Maghrib dengan Isyak. Tuan-tuan, letih orang tuan-tuan. Saya dengar tadi, sebelum sembahyang Jumaat tadi ni, saya jadi khatib. Saya dengar, hey, apa ni? Antara Maghrib dengan Isyak sekali khatam. Orang tak petikai. Pasal apa? Agama. Makna dia, kesedaran nak ke agama pun tinggi. Dalam masa yang sama, jenayah juga duk meningkat. Kita nak kata apa? Mungkin orang kata, biasalah. Kerana negara kita makin membangun, maka jenayah makin jadi-jadi dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan, mai kita mudah-mudahan kita semua ni orang-orang baik ni. Tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat satu pandang sudut yang Al-Quran sebut. Apa dia? Rupanya, punca jenayah berlaku juga tuan-tuan, berpunca daripada orang baik tak buat kerja. Orang baik bebai. Orang baik marah. Orang baik bebai kata apa kan? Bebai ni kata apa lah saya? Apa? Tuan-tuan berfaham lah bebai lah kira. Bebai. Tuan-tuan, orang bebai dan sebagainya menyebabkan jenayah dan kemurkaan orang melakukan kemaksiatan kepada Allah di belakang. Apa ada contoh dia tuan-tuan? Ada dua kisah dalam Quran. Saya bawa ni, dua kisah dalam Quran. Satu tentang Nabi Allah Yunus. Satu lagi tentang Nabi Allah tentang kaum Bani Israel. Dua-dua ni tuan-tuan, dua-dua ni menyebabkan bala Allah Ta'ala turun berpunca pada mereka tak buat kerja-kerja dakwah. Itu yang tuan-tuan. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Anbiya ayat 83 kalau tak salah ingat. Ayat 83. Allah Ta'ala cerita, وَزَنُّونِ إِذَّهَبَ مُغَاضِبًا. Nabi Zannun. Zannun ni siapa? Nabi Yunus. Ketika mana dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan bebai. Mughadhibah, marah. Biar pergi ke ampah, lantak pergi. Lebih kurang lagu tu lah. Saya nak gambar kata bebai. Dia tak kata macam tu mungkin. Nak gambar kata bebai. Apa punya tak guna. Apa banyak kali cakap pun tak guna. Hati keras, samdul. Semua keluar. Kalau kata orang Pinang kan lebih kurang. Saya tak hati. Orang Pinang kata cukup sedap korang. Tuan-tuan. Macam tu. Marah, bebai. Keluar. Tinggal kaum dia. Akhirnya dia jadi apa? Dalam surah Saffat Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala takdirkan dia punya jalan cerita dia. Dia lari pergi ke mana? Dia pergi naik perahu. Naik bahtera. Naik-naik penghuni ataupun penumpang bahtera tu lebih. Fasahama. Lalu mereka kena buat undi. Siapa yang nama naik, lempak dalam laut. Undi-undi, nama yang naik, nama Nabi Allah Yunus. Lempak dalam laut. Faltaqamahul hud. Dia lempak tu, terus. Faltaqamahul hud wa huwa mulim. Dia diterima oleh ikan. Ikan apa? Kata U ke M ke Y ke Allah Alam. Al-Quran kata hud. Mai, ikan besar. Terima dia, pak, telan dia. Apa nama? Masukkan dia ke dalam mulut. Lama mana dia duduk? Allah Ta'ala kata, falaula kana minal musabbihin. Kalau dia tidak menjadi orang yang bertasbih kepada Allah, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Dia akan duduk lama dalam perut tu sampai hari kiamat. Tapi kata Allah, kerana dia bertasbih, Allah Ta'ala arahkan Hud pi luah dia satu tempat. Tempat tu apa? Dalam Quran dia kata miyaqtin. Tempat tu tempat yang kontang, tapi Allah Ta'ala nak bagi dia hidup. Allah Ta'ala bagi satu jenis makanan, nama dia yaqtin. Yaqtin ni kalau tuan-tuan tengok dalam terjemahan surah Saffat tu, dia terjemahkan makna dia labu. Labu tu sebagai sumber kehidupan dia. Dia makan. Labu sebagai sumber kehidupan dia. Yaqtin. Jangan ada pula siapa pergi buat jus labu, dia kata makanan sunnah pula. Gacau tuan-tuan. Tak nak. Saya sebutkan dah. Lah ni pantang jumpa perkataan dalam Quran dia pakai pergi buat.
buat asam pedas, asam pedas labu, makanan sunnah. Kacau. Jadi kacau tuan-tuan. Jadi dengan dia buat kerja tu. Cuma makanan dia waktu tu sebagai sumber makanan untuk kehidupan labu. Nabi Allah Taala bagi kepada dia. Kemudian Allah Taala buat apa? Allah Taala utuskan kepada dia kaum, arsalna ilaihi mi'ata alfin au yazidun. 100,000 kaum, 100,000 orang untuk dia dakwah. Fa'amanu bihi famatta'nahum ilahin. Maka mereka beriman. Umat sebelum tu tak beriman. Ni fasa kedua dakwah. Mereka beriman kepada Nabi Allah Yunus. Kami berikan nikmat kepada mereka sampai satu masa yang tertentu. Tuan-tuan, poin saya apa? Tuan-tuan, pasal apa umat terus jahat, umat terus silap, dan Allah Ta'ala marah kepada, Allah Ta'ala tunjuk tarbiyah dia kepada Nabi Allah Yunus, pasal apa? Tinggal, bebai. Allah Ta'ala denda Nabi Allah Yunus AS dalam konteks itu. Allah Ta'ala kata, kalaulah dia tak bertasbih, dia orang baik, tapi pasal apa? Bebai. Dengan perangai kaum dia, tuan-tuan baca dalam surah Hud. Surah Hud ni tuan-tuan, sebahagian daripada alasan-alasan yang diberikan oleh kaum-kaum Nabi-Nabi terdahulu ni. Oh, ganas pok ni tuan-tuan. Nabi Yunus, Nabi Hud, Nabi Yunus dan sebagainya, kisah mereka ada dalam surah Hud. Surah Hud ni, Nabi kata, syayyabatni Hudan. Ni, aku beruban ni, kisah baca surah Hud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata syayyabatni Hudan wa akhawatuha. Yang menyebabkan aku berubah ni kerana baca surah Hud dan juga adik-beradik surah Hud, surah Yusuf dengan surah Yunus. Berubah kepala. Saya berubah pasal apa? Allahu a'lam. Berubah juga. Fal apa nama isteri saya, dia duk baca buku Syama'il Muhammadiyah. Ha? Dia duk tengok-tengok. Oh, dia kata uban Nabi dalam tersebut kan tak lebih daripada 30 lah. Dia belang uban saya. Dia kata lebih dah, tak ikut sunnah dah. Dia nak bilang, dia kata lebih dah. Saya kata berapa? Tak tahulah. Bilang dekat 30 lah. Tengok-tengok ada lagi. Tinggal dia kata. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin yang saya hormati sekalian. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Ni, dalam surah Hud tu Allah Taala cerita macam mana jawapan kaum Nabi Allah Yunus. Tak terima. Dia bebai. Bila bebai, orang jahat terus jahat. Orang baik tidak menjalankan tugas. Juga menyebabkan kepada berlakunya krisis dalam masyarakat. Demikian juga tuan-tuan kisah Bani Israel. Allah Ta'ala kata apa? Lu'ina allazina kafaru min Bani Israela ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat kaum Bani Israel di atas lisan Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa bin Maryam. Pasal apa? Wakanu ya'tadun, kerana mereka melampau batas. Melampau batas dalam bentuk mana tuan-tuan? Kanu, orang-orang yang baik di kalangan mereka. La yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan. Orang baik. Pasal orang baik juga. Orang baik juga tidak melaksanakan an-nahyu 'anil munkar. Tuan-tuan, banyak lagi tugas yang perlu dibuat. Sementara taklim di masjid dan sebagainya, tugas dakwah, program dakwah di Kona. Dakwah di Kona. Tu dia, belum tahu apa. Dakwah di Kona. Ni ada kawan-kawan kita buat program dakwah tang Kona. Depa pi tunggu orang sakit di hospital. Orang sakit waktu tu betul-betul dia nak kena cari. Dia waktu sakit tuan-tuan, sakit. Tik nombor ekor kaki, buli orang apa semua. Waktu dia sakit, duk dia, Allah. Kita ingat Tok Wali mana? Ingat ke Allah dia 24 jam? Angkat-angkat. Allah 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 Allah. Lah, tokek tarik kereta tuan-tuan. Tak pernah berfikir. Tapi bila duduk hospital, waktu tu orang cari Allah. Tuan-tuan, ada grup buat buku kit pesakit Muslim. Dr. Ismail Lutfi tulis, pergi bagi kat mereka. Ni, cara nak sakit dalam Islam. Ambil, hang baca ni. Tuan-tuan, ni, banyak lagi kerja-kerja dakwah yang perlu kita buat. Bani Israel, la yatanahawna an munkarin fa'alu. Ada orang buat mungkar, mereka tak pergi cegah. Labi sama kanu yaf'alun. Sejahat-jahat pekerjaan yang mereka buat. Apa dia sejahat-jahat pekerjaan? Mereka tidak mencegah kemungkaran. Apa yang sedang berlaku tuan-tuan? Saya yakin kata, apa dia? Bukan kerana orang jahat tu bertambah. Dia bertambah ya. Tapi penambahan orang jahat itu berpunca daripada orang baik tak buat kerja. Berpunca daripada orang-orang baik tak buat kerja. Saya nak ajak tuan-tuan, mai kita pakat-pakat buat kerja. Nak buat kerja apa? Dalam keadaan kita, dalam kapasiti kita, dalam pencapaian kita, di kalangan orang yang kita ada kuasa, di kalangan orang yang kita ada pengaruh dan sebagainya. Sampaikan dakwah Islam ni kepada mereka. Dakwah Islam ni perlu sampai kepada mereka. Tuan-tuan, orang mengatasnamakan dakwah ramai mana lah ni.
Tuan-tuan ni, ni mula dah dakwah invoice. Dakwah bermula dengan deal. Ustaz, dia mengotorkan nama dakwah. Ustaz, ni kami duk ingat nak panggil ustaz ceramah. Di mana? Alistang. Oh, jauh sikitlah. Berapa bulan eh? 13 bulan ustaz, Sabtu malam. Oh, Sabtu malam. Malam Minggu. Malam Minggu ni permintaan banyak sikit. Alistang noh? Alistang. Mula dengan deal. Lepas tu dia married. Dia kata, ish, kalau kira-kira tu Alistang biasa-biasa 2,000 setengah. Dah je biar ustaz. Satu saya. 2,000 setengah. 2,000 setengah ustaz noh? Dakwah ni ustaz. Dakwah awak ingat kami makan besar. 2,000 setengah. 2,000 setengah. Dia letak 2,000 setengah tuan. Tak apalah, apa-apa pun dengan PA saya. Contact PA. PA kata tak apa. PA hantar my invoice. 2,000 setengah. Bayaran sagu hati ceramah. Tiket business class Kuala Lumpur Alustang. Bubuh. Bubuh pula apa nama bintang tu. Tak mau naik Air Asia. Kena naik MAS. Memang tuan-tuan, kita kena ikhlas tuan-tuan dalam kerja. Allahu akbar. Cui. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, cui tu tarik balik tuan-tuan. Cui tu tarik balik. Hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, hak ni. Orang baik pakat tak buat kerja. Orang nak ke agama dak? Poin saya tadi ni tuan-tuan, jual benda yang berkaitan dengan agama ni cukup laku. Jual benda yang berkaitan dengan agama ni cukup laku. Tuan-tuan ingat kasut Nabi? Tuan-tuan ingat kasut Nabi? Tuan-tuan ingat kepiah Nabi? Tuan-tuan ingat saya masalah tu orang lain bahailah, saya tak apa. Cuma saya abang kata orang nak ke agama, orang nak, lalu diambil kesempatan oleh beberapa orang. Kita minta tuan-tuan, diambil kesempatan oleh segolongan orang. Kita minta tuan-tuan, mari sama-sama kita kembali kepada kerja tugas kita masing-masing. Kita pakai buat dalam unit kita masing-masing, insya-Allah Allah Taala akan bagi keberkatan padanya, insya-Allah. Orang jahat bertambah ataupun tidak, masalah yang kedua. Tapi kita berbicara tentang kita. Sebenarnya juga kerana kita pakat-pakat tak buat kerja. Anak bini kita, kita tinggal kadang-kadang dan sebagainya. Kita tinggal dengan tidak memberi teguran kepada mereka. Hak ni yang pertama. Saya nak ajak tuan-tuan untuk renung malam ni. Artinya apa tuan-tuan? Mai sama-sama kita faham kata kita semua ada tugas. Kita semua ada tugas. Semua kita pakat-pakat kena buat kerja ke arah kebaikan ini. InsyaAllah. Dua. Hak kedua tuan-tuan. Saya duk ingat kata nak ulas panjang. Nak ulas panjang. Tadi ni pun telefon belajar tengah-tengah duk mai tadi ni atas jabatan baru tu. Kalau dia free sampai ke kiamat bagus tuan-tuan. No? Nampaknya sebulan dia. Jadi hadirin mukminin yang saya hormati sekalian, tadi duk telefon kat orang semua. Tapi secara teknikalnya saya tak faham. Secara teknikalnya istilah-istilah mitigasi dan sebagainya tu saya tak faham. Hak tu tuan-tuan tunggu Ustaz Mat Jalani mai kuliah lah. InsyaAllah dia akan ulas. Cuma saya nak poin saya tuan-tuan. Poin saya. Negara akan dihormati, negara itu akan jadi negara yang hebat apabila sistem kehakimannya dipercayai. Kalau sistem kehakimannya sama dengan dia ketuk mertun tanda kata jatuh hukum tu, sama-sama dia ketuk orang tikai, tuan-tuan, negara tu akan menuju ke arah yang kacau bilau, yang masalah. Negara tu akan jadi masalah. Negara tu akan timbul problem yang banyak apabila pak ketuk ya mertun kehakiman tu katok-katok ya, orang mula petikai. Tuan-tuan, isunya apa? Isunya besar tuan-tuan. Isunya besar. Tuduhan liwat. Hak petang tadi jatuh hukum lah. 5 tahun. Orang tua tu pakai mati dalam penjara. Tuan-tuan, nak buat macam mana? Itu yang poin saya, bukan masalah siapa benar dan siapa salah. Tuan-tuan tengok sistem kita sedang dipertikaikan dengan begitu teruk. Sama yang prak ya tuan-tuan. Kita tengok orang pakai petikai. Pasal apa? Isunya adalah isu liwat. Isunya saksi tak ada. Isunya berkaitan dengan masa. Di antara pukul 3.01 minit sampai 3.45 petang. Orang yang dituduh telah membuktikan antara 12, pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang, dia berada dalam rumah tersebut bersama-sama dengan 9 orang. 9 orang. Bukan dengan sama kawan tu. 9 orang. Seorang pun daripada 9 orang ini tidak dipanggil untuk menjadi saksi. Bergantung kepada kes apa? Satu-satunya yang bergantung adalah DNA. Kepada keputusan DNA. Lebih teruk, bagaimana cara pengambilan apa nama sebagainya tu, cara pengambilan dan cara dijaga itu tidak mengikut prosedur. Tiba-tiba jatuh hukum. Dan hukuman. Jadi tuan-tuan,
apa yang disebut kata ruh keadilan dalam Islam. Orang tidak boleh berkepentingan, orang yang menjadi hakim tu tidak boleh ada kepentingan, pendakwa tidak boleh ada kepentingan. Pisewa pendakwa luar, kita bayar gaji kepada pendakwa negara, apa nama peguam negara, kita bayar kepada Pak Ta'il peguam negara, Pak Ta'il pun buang pi ambil orang luar PE hang mai jadi, hang mai jadi pendakwa raya bagi pihak kerajaan, dak ambil peguam luar. Apa ni peguam luar tu pula ada kepentingan, ada kepentingan permusuhan sejarah dan sebagainya. Tuan-tuan, negara apabila sampai ke tahap kehakimannya dipertikaikan sama dengan dia ketok, ya tuan-tuan, negara tu sedang menghadapi zaman cacah merbahnya. Saya nak sebut kita ni tuan-tuan, kepada kita, kita jangan duk jadi makna pagi esok ni orang duk bersemang kedai kopi, kita jangan duk jadi pengulas bebas, biar habis selesai tu. Kita jadi orang yang melihat kepada fitnah ini dengan penuh insaf. Fitnah ni bukan makna tuduhan, fitnah ni dengan makna balak kacau bilau yang sedang berlaku ni tuan-tuan. Kita tengok dengan penuh keinsafan, kita tidak menjadi penyambung lidah kepada apa yang kita tidak ketahui tentang hakikatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita, Allah Ta'ala memanfaatkan hidup kita, Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang yang mendengar kata mengikut yang terbaik daripada perkataan, insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.